Sebenarnya kan cuma itu kemarin satu pesawat tuh kayak kita aja antara istri gubernur kan transfer hari ibu semangatnya ibu Fatmawati. Kembali semua perlengkapan pasar, uangnya sedikit tapi terima kasih kami ucapkan. Bersama-sama kita berikan aplaus sebagai ungkapan rasa terima kasih dan selamat datang. Kami akan persembahkan sebuah tari legong keraton. Selamat menyaksikan. Kami yang hadir pada cepat ini, beliau adalah pesikun yang luar biasa hari ini. Oleh karena itu, beliau BNN wilayah Bali yang hormati. Kemudian mari mudah-mudahan beliau mendengarkan baik di tempat ini maupun yang ikut secara daring. Tentu kami pemerintah kabupaten 25 orang ini keterampilan maupun dan tentu saja seluruh penerima bantuan program dan Bapak Ibu yang hadir yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa sudah tidur. Jadi saya menyaksikan dan merasakan sendiri betapa hebatnya apa yang dilakukan pun untuk lingkungannya dan tentu saja untuk Indonesia. Ketika perempuan berdaya, maka Indonesia saya yakin akan sejahtera. Jadi, kumpul bersama dan menjadi suatu kehormatan Ibu Menteri dapat hadir di level korporasi maupun level barangkali nasional. Yang kedua, kita punya program untuk KPU mewakili Bapak Bupati, Bapak Ibu dari teman-teman, dan tidak hanya ngurus urusan pemerintahan saja, tapi banyak harus menghadiri undang-undang bagaimana seorang pimpinan daerah di Bali itu mengatur waktu, manajemen waktu itu sangat penting. Saya pelatihan pemberdayaan UMKM perempuan, khususnya pelatihan pemberdayaan perempuan penyintas, saya nyatakan ditutup secara resmi. Om Santo Santo. Women Crisis Center Bali terkait dengan acara ini. Di sini Bu, lihat kamera. Cincin dalam mata yang disahkan semuanya adalah hasil dari cara yang mengikuti pelatihan ini atau ibu-ibu yang bergerak di bidang UMKM. Ibu Menteri dan juga para serikan di PLN, kami silakan untuk kembali ke tempat. 60 peserta ini adalah sudah semuanya perempuan Bali. Perempuan di Bali, takutnya kami melampaui kemampuan kota Bali ke bintang nanti. Terposisi memfokuskan diri bagaimana kemudian isu pemberdayaan untuk perempuan. Penampilan hukum, waktu itu saya mendapat penampilan hukum secara gratis. Nah, dan alhamdulillahnya astungkaranya Titian juga patut bersyukur sudah tersampaikan. Terima kasih banyak. Nah, inilah kalau undang-undang TPKS dan efek jerah kepada pelaku. Undang-undang TPKS ini adalah undang-undang yang pro. Undang-undang TPKS ini adalah undang-undang yang lex specialis berkaitan dengan keterangan. Silakan, ya, silakan di PLN. Itu merupakan task force di TPKS yang terdiri dari saya dan beberapa tim dari senior leaders dan berbagai pengurus sidang di PLN yang pada dasarnya adalah mendukung manajemen menciptakan atau membangun sidang-sidang di PLN yang berkarakter, anggun, cerdas, dan tangguh sehingga akan
sehingga suatu kegiatan yang lebih baik lagi. Ada beberapa kegiatan yang kita dorong. Jadi pertama untuk kebijakan di dalam, jadi ada policy advocacy, kemudian juga tentu saja capacity building untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi para sekda di KRN, baik yang terkait dengan hard skill maupun soft skill. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita para sekda di KRN juga mampu ikut mendorong pemberdayaan dari masyarakat, melakukan kontribusi kepada lingkungan dan sosial. Tiga hal itu yang menjadi pilar dari kegiatan dan sekolah saat ini. Kita ada banyak kegiatan, ada tahun ini kita ada sekitar 24 macam kegiatan yang kita lakukan. Nah hari ini, tadi teman-teman sudah ikut menyaksikan, kita melakukan closing ceremony yang dihadiri juga oleh Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, Bu Bintang Puspayoga. Nah, ini adalah suatu kegiatan, salah satu dari 24 kegiatan kita yang intinya adalah pemberdayaan perempuan, di mana di sini kami secara spesifik fokus kepada perempuan-perempuan penyintas kekerasan seksual dan KDRT, yang mana di sini kita lakukan beberapa pelatihan, baik tadi tentang kapasitas mereka untuk mampu bangkit, membangun perekonomian mereka dengan pelatihan-pelatihan skill UMKM, kuliner, kemudian membuat aksesoris, membuat kerajinan, dan beberapa skill yang dapat akan membantu mereka untuk membangun perekonomiannya. Dan juga kita lakukan pelatihan terhadap para leader tenaga bantuan hukum yang juga dibantu oleh Yayasan Bali Women Crisis Center bersama benih.com dan juga dengan Indrojong. Kita sudah melakukan pelatihan kepada sekitar 360 paralegal di 4 kabupaten di Bali, yang pada tujuannya adalah untuk membangun jejaring paralegal yang akan mampu menjangkau masyarakat yang terkena dampak kekerasan seksual dan KDRT, sehingga mereka berani bersuara, dapat pendampingan, dan juga barangkali dapat merasa terlindungi. Selain itu tentu saja setelah mereka mapan atau sudah nyaman, maka mereka juga dibekali dengan pemberdayaan untuk UMKM. Pamit, pamit. Ya pamit semuanya.